Okay. Assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat pagi. Okay, so hari ni kuliah. Masih lagi kuliah non-face to face. InsyaAllah minggu depan kuliah face to face. So kita sambung lah mana yang dah kita stop hari tu. Okay, kita tengok kat sini. Untuk topik vectors. Last hari tu kita buat scalar product ataupun namanya dot product. So kita just recall balik je lah, recall balik. So ni formula asas dia. So A dot B is equal to modulus of A times modulus of B cos theta. Okay, boleh dengar ke? Boleh dengar ke? Boleh cikgu. Boleh. Boleh, okay. So kita teruskan. Lepas tu, ni adalah formula asas dia, which is kita akan refer yang ni lah, nak cari sudut, nak cari angle dan sebagainya lah. Untuk pengiraan A dot B, kita akan pakai yang ni. Cikgu prefer kita pakai dalam bentuk matrix A, B, C dot C, D, E. Bentuk ni eh. Ada juga yang tanya cikgu semalam, boleh tak cikgu saya nak buat macam ni? I tambah 2J tambah 3K dot 2I tambah J tambah 4K. Ada yang tanya macam ni. Boleh je, tak ada masalah. Tapi kita akan tengok apa ni dalam properties sekejap lagi. Jalan kerja kita sepatutnya macam ni. Bila dah pakai macam ni kan, means that kena expand satu-satu lah. I dengan I, lepas tu I dengan J, I dengan K. Lepas tu kat sini J dengan I, J dengan J, I dengan K dan sebagainya lah. Ni teknik satu lagi lah, boleh pakai. Cuma cikgu akan galakkan awak pakai dalam bentuk matrix ni lah, supaya jalan kerja kita lagi mudah. Lepas tu yang semalam kita dah buat, yang 75 degree Celsius ni kita dah ubah jadi 140 kalau tak silap cikgu semalam. Betul eh? Okay, so so example 2 dah buat, example 3 dah buat. Kita akan mulakan dengan properties. Boleh? Kita tengok properties. So, mana yang dah ready tu, buka kita punya nota, page 10 ni. So, kita tengoklah properties eh. Ada berapa ni? Ada 8 properties. So, kita tengok yang pertama, kalau A dot A. So, A dot A is equal to magnitude of A square. Boleh? Magnitude of A square. So A dot A is equal to magnitude of A square. Kalau perasan lah, contoh sebelum ni, sekejap eh. Contoh sebelum ni, soalan page 9 ya, yang ni cikgu memang dah ada tunjuk dah guna alternatif. Kalau tak ada, bagi tahu eh. So ni A dot A is equal to magnitude of A square. Lepas tu kita ada yang kedua, A dot B is equal to B dot A. Sama eh, dia terbalik ke, dia salah tempat ke, jangan risaulah, nilai dia akan dapat sama. Okay, lepas tu kalau kita ada A dot B plus C, so boleh expand macam biasalah, A dot B, A dot C. Yang ni eh. Lepas tu MA dot B is equal to MA dot B is equal to A dot MB. So yang ni biasa juga sebenarnya, M darab A, M ni ada satu scalar lah. So yang ni cikgu rasa tak ada isu sangat lah. Lepas tu yang kedua, yang kelima, 0 dot A. 0 ni satu matrix eh, satu apa, satu vector, yang mana vectornya adalah 0i, 0j plus 0k. Boleh dotkan dengan A. A tu satu vector lah. So kosong darab satu nilai, kosong darab satu nilai, kosong darab satu nilai, jawapan dia adalah kosong. Okay, so ni nombor 6, nombor 7, nombor 8 ni jadi panjang sikit lah. Cuba kita tengok. So A dot B is equal to magnitude of A, magnitude of B if and only if A parallel to B. So kalau ikut parallel, kita tengok eh, situasi parallel ni. A dot B dia parallel. Ni A, ni B. So kalau kita dotkan, kalau tengok case parallel eh, kita ada kosong sampai, tengok ni, tengok nombor 6. If a vector A and A parallel, so A and B lah sepatutnya ni.
the angle between A and B 0 or 180. So kalau kita tengok cos 0 dapat 1, cos 180 pun dapat 1. Boleh, situasi dia ada dua lah. Sama ada negatif ataupun positif. Sebab apa? Kosong akan dapat 1, 180 akan dapat negatif 1. So dia opposite direction lah, but still dia adalah parallel. Okay, kalau A dot B equal to 0 pula, dia orthogonal, dia perpendicular or orthogonal, ataupun dalam erti kata lain dia adalah 90 darjah. Okay, so A dot B equal to 0 ni paling popular lah. Kita pun dah tengok satu example semalam, so ni yang paling popular lah. Okay, tengok yang ni pula, yang nombor 8 ni. Nombor 8, A dot I dot I is equal to J dot J is equal to K dot K is equal to 1. Cuba tengok kat sini apa yang cikgu tulis tadi eh. Ha ni, kalau I dot I dia akan dapat 1, so maksudnya 2 darab 1 dapat 2, I dot I akan dapat, I dot I akan dapat 1, so 2 darab 1 lah, so dapat 2. Tapi kalau I dot J dia akan dapat 0, I dot K dia akan dapat 0. So sebab tu kita buat I dengan I, J dengan J dan K dengan K je, sebab yang lain kalau kita dot kan dia akan dapat 0. Based on properties ni lah, based on properties yang ke-8 ni. Tapi tak perlu ambil tahu sangat lah. Kalau awak dah tahu formula untuk cari dot product, then tak ada isu lah. So kat bawah ni awak boleh baca eh, dia punya proof. Cikgu takkan pergi by detail lah. Oh, tengok sendiri lah dia punya proof eh. Ha, ni expansion yang cikgu masukkan tadi, dapatlah benda ni. So kita cuba tengok soalan example 1 using properties. Okay, kalau ikutkan example 1, tengok eh, example 1 kita ada A minus B dot A plus B. A minus B dot A plus B. Kalau ikutkan, ada tak dimension A apa, B apa kat atas ni? Ada tak dimension? Okay kelas, ada tak dimension? Tak ada. Tak ada kan? So dia tak ada mention, means that kita dia minta kita selesaikan tapi by using properties. Okay, so kita terus buat lah. So kita ada A, kita ada A, A minus B dot A plus B. So cikgu underline kat sini lah, menandakan benda tu adalah satu vektor. Okay, so bila macam ni, so yang ni dengan yang ni, ni dengan ni, macam expand biasalah, tapi instead of darab dia akan jadi dot. So A dot A, A dot A. Boleh, lepas tu tambahkan A dot B, A dot B. Lepas tu minuskan B dot A. Then kita akan dapat negatif B dot B. Boleh, ingat tak A dot B, B dot A adalah benda yang sama. So yang ni akan hilang nanti, dia akan jadi kosong. Tinggallah A dot A minus B dot B. Dan A dot A, B dot B adalah magnitude of A square minus magnitude of B square. Okay, boleh follow guys? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay, C, eh C pula, B. So kita ada A plus B dot C minus A plus C dot B. Okay, so kita expand macam tadi lah. So A dot A, sorry, A dot C, A dot C pluskan B dot C minuskan A dot B minuskan C dot B. Okay, B dot C, C dot B adalah benda yang sama. So kita tinggal A dot C minus A dot B. So kalau kita perasan yang A dot C, A dot B ni, kita boleh keluarkan A dia. So A dot C minus B. So semua ada underline kat bawah ni. Okay, ni main dengan properties je lah. Okay, boleh follow eh sekarang ni? Okay, kita teruskan pula next page. Kita tengok the angle between two vectors. Macam mana nak cari angle between two vectors menggunakan dot product. Okay, so kalau perasan lah, formula untuk A dot B ada
Okey. Sorry. Boleh lah dia hang. Dia tengah mengajar. Okey, kita sama boleh eh. Okey, boleh nampak tak? Cikgu punya nota. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Boleh cikgu. Balik soalan dia, the angle between two vectors. So angle between two vectors ni, dia tak ada cara lain, dia boleh pakai dot product menggunakan cos yang kat belakang ni. Boleh menggunakan dot product, ada cos kat belakang. So macam mana nak dapat cos, kita akan susunlah A dot B is equal to magnitude of A. Magnitude of B ada cos theta kan, dapat cos theta, A dot B over kan dengan magnitude of A, magnitude of B. So dapat angle bila kita shift cos ataupun up cos A dot B over magnitude of A, magnitude of B. Okay, so kita tengok example bawah. Eh, sekarang tengah record kan, betul tak? Betul. Okay. So kita tengok example one, angle between A and B. So vector A and vector B lah. So angle between vector A and vector B. So kita ada cos theta is equal to A dot B, A dot B over magnitude of A, magnitude of B. So A dot B dah ada kat situ 7. Magnitude of A, magnitude of B pun dah ada. So 3 darab 4 ataupun 4 darab 3 sama je lah. So kita ada 7/12 kat sini. So nak dapat theta, kita pun up cos ataupun shift cos guna calculator tu, 7 over 12. Okay, cuba tekan calculator berapa dapat. Ni soalan kalau minta radian, dia radian lah. Kalau dia minta dalam degree, so bagi dalam degree lah. Okay, boleh seorang tolong kira kan berapa jawapan dia. Berapa jawapan dia? 54.3. 54.31 degree. Boleh? Okay, so tu example one, mencari degree, mencari angle. So angle senang je lah. So kalau dia dapat A dot B is equal to 0, kita dah tahulah angle dia berapa. Angle dia adalah 90. Okay, kita tengok example two. Boleh? Kita tengok example two. Okay, dia cakap the angle between vector A and vector B. So vector A, vector B diberi kat sini. Vector A ni adalah benda ni, vector B adalah benda ni. Dan dia bagi angle. So ni angle sebenarnya, ni adalah theta. Boleh, ni adalah theta. Dia nak lambda. Boleh, kita cuba cari lambda lah. Okay, so kita tahu theta, theta sama juga dengan shift cos ataupun up cos 1/84 sama juga dengan A dot B over magnitude of A, magnitude of B. Formula eh. Shift cos. Sekejap kita tengok eh. So kita tengok. Sekejap. Cos theta. Sorry, cos theta. Ni yang betul. Ni bukan. Cos theta adalah 1 over square root of 84 sama juga dengan A dot B over magnitude of A, magnitude of B. Itu yang pertama. Lepas tu kita tengok kalau kita susun kat sini lah, kalau kita susun kat sini, jadi cikgu tunjuk eh, kita cari A dot B dulu. A dot B sama juga dengan, cikgu susun, dia akan jadi 1 lambda 2 dotkan dengan 2, 3, 1. So dapat 2 tambah 3 lambda tambahkan dengan 2. So ni A dot B. Boleh? Okay, belah sikit lah. Macam panjang je lah kerja dia. Lepas tu magnitude of A, magnitude of A is equal to square root of 1 square lambda square plus 2 square. Boleh? Magnitude of B pula adalah 2 square, 3 square plus 1 square. Square root. Boleh? Yang ni akan dapat dalam bentuk
5 plus lambda square. Yang bawah ni dapat 14. Sekejap eh. 9 tambah 4, 13 tambah 1. So ni square root of 14. Okay. Cuba kita compare kat sini eh. Kita ada tadi A dot B is equal to magnitude of A, magnitude of B sama juga dengan 1 per square root of 84. Kalau kita tengok kat sini lah, A dot B boleh kita samakan dengan 1. Lepas tu magnitude of A, magnitude of B kita samakan dengan square root of 84. Okay, kita cuba masukkan eh. Tadi A dot B adalah 2, senang cerita 5 lah. 5 tambah 3 lambda sama dengan 1. Lepas tu kalau cikgu darabkan magnitude of A, magnitude of B dapat 84. So cikgu ada square root of 14 times 5 plus square root of cikgu. Ya? Yeah? Dia bukan 4 campur 3 lambda. Betul. 4 campur 3 lambda. Sorry. 4 campur 3 lambda. Sekejap padam. Okay, 4 campur 3 lambda is equal to 1. Okay, betul. Thank you, Alia. So, yang ni adalah square root of 84. Okay. So, yang ni kita selesaikan lah. Settlekan yang ni. Settlekan yang ni. Ni 84 kan, bukan before. Settlekan yang ni. Nanti kita akan dapat lambda sama dengan negatif 1. Nanti korang check eh. Jalan kerja dia je lah. Okay. Kita tengok example 3 pula. Okay, kita tengok example 3. Find the interior angles of the triangle ABC whose vertices is A 135, B negative 203, 31 negative 2. Okay, so andai katalah yang cikgu buat ABC. Sini, sini A, B, sini C. So ambil lah sini theta, sini apa? Sini, sini alpha, sini beta. Ambil lah eh, ikutlah nak buat A kecil, A besar, A kecil, B kecil, C kecil pun boleh, tak ada masalah. So kalau kita tengok kat sini, theta adalah angle BAC. Alpha is equal to ABC punya angle. Lepas tu kita ada beta, dia adalah BCA punya angle. Yang ni kena carilah. Okay, cikgu mungkin tunjuk salah satu je lah. Kita tunjuk salah satu sahaja. Contoh eh, cikgu nak angle between, cikgu ambil yang theta je lah eh. Cikgu ambil yang theta, cikgu ambil satu je eh. Tapi dia nak tiga ni, cikgu ambil satu je. Nak ambil theta, kita ada BA dengan AC. BA dengan AC ataupun AB dengan AC pun boleh lah, mana-mana eh. So untuk dapatkan theta, kita akan pakai cos theta is equal to AB dot AC overkan dengan magnitude of AB times magnitude of AC. Sama lah kalau nak cari cos alpha, cos beta pun akan pakai konsep yang sama lah. Contoh eh, ni AB, AC. Kalau alpha, cuba kita tengok alpha, BA, BA dot BC over magnitude of BA, magnitude of BC. Lepas tu kalau nak cari cos beta, CB, CA. Dot kan? So CB magnitude, CA magnitude. Boleh? Ni tiga ni cara-cara dia nak carilah, tapi sebab kita punya tempat ni sempit, cikgu ambil contoh satu je lah eh. Cari
kos theta je ataupun nak cari theta punya nilai sahaja. Okay. So kita proceed. Nak cari AB. So nak cari AB. Ni panjang sikit lah kerja dia. Nak cari AB, kita akan pakai OB minus OA. Boleh? OB minus OA. Kalau kita tengok kat atas ni, ni adalah koordinat. Kalau nak kira, kita kena pakai dalam bentuk matrik. So bentuk matrik kat sini, kita ada negatif 2, 0, 3. Betul ke? 2, 0, 3. Okay, OB eh. Negatif 2, 0, 3. Lepas tu tolakkan dengan A, kita ada 1, 3, 5. Boleh? Kalau kita selesaikan kat sini, 2 tolak 1 dapat negatif 3. 0 tolak 3 dapat negatif 3. 3 tolak 5 dapat negatif 2. Ni adalah AB. Boleh? Cari AC pula. AC. AC sama juga dengan OC minus OA. Okey, salin balik. OC adalah 3, 1, negatif 2. OA samalah 1. Cuba angkat sikit. 1, 3, 5. So nilai kat sini 2 tolak 3 tolak 1, 2. 1 tolak 3 dapat negatif 2. Negatif 2 tolak 5. Negatif 2 tolak 5 dapat negatif 7. Okey. So untuk dapatkan cos theta, cos theta is equal to, kita buat dot product belah atas, negatif 3, negatif 3, negatif 2, dotkan dengan 2, negatif 2, negatif 7. Lepas tu bawah kita square rootkan, which is magnitude lah. Kita ada 3, 3, 2, so 9 tambah 9 tambah 4, sini 4 tambah 4 tambah 49. Okay, so apa yang kita dapat kat sini? Negatif 3. Negatif 3 darab 2 dapat negatif 6. Lepas tu tambah 6. Lepas tu tambah 14. Which is 14 lah kat atas kan, sebab tolak 6 tambah 6 dapat kosong. So kat bawah akan dapat square root of 22. Sini akan dapat 57. Boleh? Ataupun 14 bahagi set 22 set 57. Ni cos theta. So nak dapat theta, kita boleh carilah. Kita shift cos kan, kita akan dapat 66.7. Cuba double check, betul tak? Okay, cuba tengok dapat. Dapat tak? Dapat cikgu. Dapat eh, 66.7. So ni nak cari, nak cari theta lah. So maksudnya nak cari apa, nak cari alpha, nak cari beta, kena buat konsep yang sama lah. Boleh eh. So pointnya nak cari angle, boleh pakai formula ni. Ni eh, boleh pakai formula ni. Tapi dengan syarat mencari A dot B apa dia, dengan mencari apa tu magnitude, lepas tu kita bahagikan, tekan shift cos, dapatlah theta dia. Okay. Sampai sini semua okay? Okay. Okay, so kita proceed. Ada lagi satu untuk scalar product. Kita tengok kat sini. The direction cosine for a non-zero vector. Direction cosine eh. Direction cosine. So cuba kita tengok dia punya apa? Dia punya axis ni. So kita ada X, kita ada Y, kita ada Z. awak tengok kat sini eh. Kita ada satu garisan ataupun vektor lah, senang cerita kat sini. Kita ada vektor P, OP. Vektor OP dengan dia punya koordinat P adalah ABC. So kita tengok kat sini, ni adalah direction dia lah. Okay. So untuk OP ni, kalau perasan kita ada alpha daripada paksi X kepada vektor tu. Lepas tu kita ada beta daripada paksi Y kepada vektor. Lepas tu kita ada gamma daripada paksi Z kepada vektor. Boleh? Bayangan kita bayangan 3D lah eh. Kalau kita nampak dalam kertas ni nampak macam 2D je. Tapi bayangan kita bayangan 3D lah. So ada location lah. Sini alpha, sini beta, sini sini gamma. Okay. So kita tengok kat dalam ni eh. OP adalah satu garisan yang mana magnitude of OP adalah A square tambah B square tambah
C square. Dapatlah magnitude OP ha, ni. Magnitude OP. Okay. Dia cakap if OP makes angle of alpha beta with the X and X, Y and Z axis respectively, then cos alpha, cos beta, cos gamma known as direction cosine. Boleh? Nama dia direction cosine. Boleh? So cos alpha direction cosine, yang mana A bahagi dengan magnitude of OP. Cos beta adalah B over magnitude of OP. Cos gamma adalah C magnitude of OP. Maksudnya cari magnitude of OP, apa cari, apa jarak, apa A, apa B, apa C, yang mana A tu dekat X coordinate, B tu dekat Y coordinate, C tu dekat Z coordinate. Boleh? So ni cos dia. Lepas tu direction angle pula adalah kita shift coskan benda ni. So shift cos kita akan dapat angle, shift cos akan dapat beta, shift cos akan dapat gamma. Yang ni dapat alpha lah. Lepas tu kalau kita square kan cos square apa ni, cos square alpha, cos square beta, cos square gamma, dia akan dapat satu. Boleh? Cuba kita tengok eh. Cos square alpha kita akan dapat cos square alpha. Kita akan dapat A square over magnitude of OP square. Boleh? Lepas tu cos square beta kita akan dapat B square over OP magnitude square. Cos square gamma kita akan dapat C square over OP square. Kita tengok eh. Kita tengok kat atas ni, OP magnitude of OP adalah square root of A square plus B square plus C square. Andai kata kita OP ni kita square kan, apa jadi? Kita akan dapat A square, B square tambah C square. Boleh? Tanpa square root lah. So kalau kita tambahkan cos square alpha, cos square beta, cos square gamma, kita akan dapat A square tambah B square tambah C square overkan square root yang B square kan. So A square tambah B square tambah C square, kita square kan yang ni, which is kita akan dapat satu lah. Ni datang statement dia ni lah. Boleh? Okay. Lepas tu unit vector sama juga dengan yang ni. Kita tengok eh. A square, sebab ingat tak unit vector punya magnitude, magnitude of unit vector, magnitude of unit vector, unit vector is 1. Boleh? Tengok eh, magnitude of unit vector dia akan sama. A over magnitude of OP, B magnitude of OP, C magnitude of OP untuk IJK. Dan kalau perasan, A over magnitude of OP adalah cos dan diikuti dengan cos beta, cos alpha. So magnitude of OP boleh ditulis dalam bentuk cos macam ni. Boleh? Cuma sekarang ni point yang paling penting cikgu nak bagi tahu korang, direction cosine adalah angle between axis dengan apa ni, vector. Sama jugalah untuk beta, daripada y axis kepada angle kepada vector. Gamma adalah daripada axis z kepada vector. So yang ni eh, ni direction cosine dalam bentuk cos alpha, cos beta, cos gamma. Kalau direction angle, dia adalah angle. Angle which is kita ada A, sorry, alpha, beta dengan gamma. Boleh? Kita try buat example eh. Sebenarnya senang je benda ni. Kita try buat example. Okay, soalan dia, find the direction cosine of the vector OP, where OP is the point 3, negative 6, 2. So tugas pertama kita adalah mencari magnitude of OP. So magnitude of OP kita ada square root of 3 square plus negative 6 square plus 2 square. Okay, cuba kirakan tengok berapa dapat. Kita ada 9, kita ada 36, kita ada 4. So kita ada 49. So square root of 49. Sama juga dengan 7. Boleh? So kita dapat 7 kat sini. Contohlah cikgu nak cos
alfa. Cos alfa adalah 3/7. Cos beta adalah -6/7. Cos gamma adalah 2/7. Boleh follow? Boleh cikgu. Boleh. So ni adalah direction cosine. Direction cosine. Kalau dia minta direction angle sekalipun boleh bagilah. Direction angle kita boleh carilah. So untuk alpha, tengok alpha dapat berapa? Alpha shift cos 3/7 dapat berapa? Kita akan 64.62. Beta shift cos okay, so untuk gamma shift cos 2/7 kita akan dapat 73.4 lebih kurang lah. Eh, ni direction cosine dalam bentuk cos, direction angle dalam bentuk angle tu sendirilah. Okey, boleh kelas? Boleh cikgu. Boleh, okey. So kita cuba jawab example tu. Dia cakap find the direction cosine and direction angle. Kita tak payah buat dua-dua lah. Kita ambil satu je bagi faham ni. Sebenarnya dah faham pun kat atas ni. Tapi kita kukuhkan lagi untuk soalan example tu ni. A, cikgu ambil A eh. Dia cakap angle adalah angle, kita ada apa? Kita ada satu vektor, vektor A. Dia ada 2i plus 3j minus k. Boleh. Lepas tu, bila diminta direction cosine, bila start direction angle, apa yang perlu kita buat adalah cari magnitude of A. So, magnitude of A, square root of 2 square, 3 square plus negative 1 square. So kita ada 9, kita ada 4, 9 campur 4 dah 13, tambah 1 jadi square root of 14. Boleh? So direction cosine. Direction cosine. Direction cosine. So kita ada cos alpha. Cos alpha adalah 2 over square root of 14. Lepas tu kita ada cos beta. 3 over square root of 14. Cos gamma adalah 1 over square root of 14. Negatif. Okay. Boleh kan? Boleh cikgu. Okay, direction angle. So direction angle, kita ada alpha, beta, gamma. Shiftkan sahaja yang kita dah dapat tu. Shift cos akan sahaja. Okay, tolong dah baca eh. Alpha dapat apa? 57.69. Beta? 36.70. Boleh, 36.7. Gamma dalam negatif ni, negatif mesti lebih besar daripada 90 lah. 105.5. 105.5, okey. Boleh, so ni je sebenarnya. Direction cosine dengan direction angle. Nampak penerangan kat situ, kita baca sebenarnya kita boleh faham pun. Cuma kalau tak biasalah. Okey. Kita teruskan lagi. Kita tengok example 3. Okey. Kita baca betul-betul eh. Dia cakap vector V is inclined at 60 degree to the Y axis and 60 degree to the Z axis. Find the inclination to the X axis. If the magnitude of V is 8 unit, find the vector V. Okay. So kalau ikut kat sini lah. Kalau ikut kat sini, dia nak inclination of X axis kan? Okay. Sebelum tu kita tengok dulu. 60 degree of Y axis, 60 degree to the Z axis. Maksudnya kalau gambar tadi lah. Macam ni kan? So ni Z axis, ni Y axis, ni adalah X axis. So daripada Y axis ke vector V, ni V eh,
adalah 60, daripada z-axis pun 60, tapi daripada x-axis ke vektor tak tahu. Boleh, yang tu nak kita carilah. Okey, cikgu cuba senaraikan dulu. Kita ada cos alpha which is tak tahu. Kita ada cos 60 untuk beta eh. So cos 60 adalah setengah. Boleh. So kita ada cos untuk satu lagi 60 juga which is gamma pun sama juga dapat setengah. Dan ingat tak tadi kita ada cos square alpha tambah cos square beta tambah cos square gamma, kita akan dapat 1. So kita tengok kat sini cos square alpha kita dah ada 1/2 square tambah 1/2 square sama dengan 1. Boleh, 1/2 square, 1/2 square dapat 1/4 tambah 1/4. So kita ada cos square alpha kat sini adalah 1/2 tolak, sorry, 1 tolak 1/2, sini dapat 1/2. Boleh, tapi kalau kita shift, sorry, kita tinggalkan cos alpha saja, kita akan dapat plus minus square root of 1/2 ataupun 1/√2 ataupun √2/2. Samalah ni. Okay. So bila kita tengok alpha dia, possibility sebab ada positif dan negatif, kita boleh dapat 45 degree ataupun 135 degree. Ada dua possibility lah. Boleh? Okay. Lepas tu dia minta cari V. Boleh? So alpha dah dapat lah. Find the inclination to the x-axis. Ni lah. Boleh? Lepas tu dia minta cari V. Boleh? Sebelum tu kita dah tahu unit vector. Boleh? Sebelum tu kita tahu unit vector. Cikgu ambil magnitude of, kita ada plus minus √2/2 I, kita ada 1/2 J, kita ada 1/2 K. Kenapa cikgu ambil yang ni? Sebab ingat tak tadi unit vector adalah cos alpha I cos beta J cos gamma K. Ni adalah unit vektor. Boleh? So unit vektor cikgu-cikgu dah dapat kat sini. Tapi kita nak cari V. Yang mana magnitude of V adalah 8. Magnitude of V adalah 8. Boleh? So nak dapatkan V, ingat tak? Sama juga dengan V over magnitude of V. Unit vector is V over magnitude of V. So kita dah ada magnitude dia 8. So V sama juga dengan magnitude of V times unit vector. Boleh? So kita ada 8 darabkan dengan plus minus √2/2 I plus 1/2 J plus 1/2 K. Semua ada underline. Dua tu tak ada underline eh. Okay, so kita multiply kan. Kita ada plus minus. Potong-potong dapat 4/2. Sini tambah 4. Ni I. Ni J. Ni 4K. Dah, ni vektor untuk dia cakap if the magnitude of V is 8 unit, then the find the vector V. Nah, ni lah vector V. Okay, dah. Okay, class. So far boleh follow tak? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh. Cikgu masuk sikit untuk vector product. So kita dah belajar apa? Scalar product. Lepas ni kita belajar vector product pula. Kita tengok sikit lah. Kita tengok eh. Cikgu go through sikit. Bukan go through lah. Cikgu just nak recall balik je. Vector product. Kenapa ada vector product? Kenapa ada scalar product? Tengok eh. Mana-mana kat atas. Okay. Scalar product ataupun dot product. Bila kita cuba kira, dia akan dapat satu nilai. A
1B1 ni ataupun kita tengok example lah example kita. Awak tengoklah example awak dekat apa dekat nota tu, sepatutnya bila kita buat kiraan ni kita akan dapat satu nilai lah. Boleh kita akan dapat satu nilai. Kita buat dot product kita dapat satu nilai. Buat dot product kita akan dapat satu nilai. Even kiraan kita kat sini pun tadi mana tadi? Ha ni. A dot B adalah 7, satu nilai eh. Samalah kita dah cuba buat kat sini, kita akan dapat A dot akan dapat satu nilai, A dot B. A dua vektor di dot kan akan dapat satu nilai. Okey, beza dengan vektor eh. Ni ha ni vektor produk. Vektor produk sebab namanya vektor produk. So scalar produk tadi, scalar produk maksudnya nilai lah. Dapat kalau vektor produk boleh expect lah apa hasil dia. Apa hasil dia bila vektor produk kita guna nanti? Nilai. Maksudnya dapat satu nombor lah. Nombor. Ni kalau vektor produk agak-agak lah. Agak je dulu. Agak dapat apa? Boleh agak tak? Okay kelas. Boleh respon seorang? Nilai dan direction. Nilai dan direction. Which is vector lah. Boleh? So boleh tengok kat sini. Scalar product. Hasilnya scalar ataupun satu nilai. Vector product. Bila kita settlekan nanti kita akan dapat satu vector. Ha, yang ni kita kena jelas lah. Ini adalah perbezaan paling besar yang kita boleh tengok berdasarkan nama dia. Scalar product, vector product. So hasil kepada vector product adalah vector. Scalar product, hasil daripada kiraan dia tu adalah satu scalar ataupun satu nilai. Ni eh. Okay. So kita tengok sikit lah. Dalam sikit lagi. Sekarang kos 10.50. Rasanya P4 dah boleh gerak pergi DK kot. Ke dah gerak dah? P4 boleh gerak kot. Kita jumpa. Dah gerak eh? Ha, okay. Boleh duduk dalam DK tu dulu kalau tak ada orang. Okay. So, kita sambung vector product eh. Beza dengan tadi, kalau dot product ataupun scalar product, kita panggil dot lah benda tu. A dot B kan. Ni nama lain dia kita panggil cross product. Bukan darab, bukan multiply eh, bukan X. Ni adalah cross product cikgu buat. Ni sebagai cross A cross B. Ha, cikgu akan sebut macam tu lah. A cross B, bukan A X B ke, A multiply by B ke. So ni kita akan sebut sebagai A cross B. So kita tengok eh. A cross B is equal to magnitude of A, magnitude of B sin theta. Beza dengan scalar product dia cos theta. Dan kalau perasan kat belakang ni ada unit vector. Boleh ada unit vector. Unit vector I, J, K. Nak menandakan hasil daripada cross product adalah vector. Ni yang nak menandakan dia lah. Lepas tu kita boleh cari unit vector based on A cross B over magnitude of A cross B. Yang ni awak pegang tu eh. Yang ni kita jarang pakai tapi mungkin ada lah nanti setengah soalan kita akan pakai yang ni. Okay, so to determine the direction of A cross B, use the right hand where the finger turn up A to B and thumb is A cross B. Macam mana ni? Ha, okay, sekejap. Cikgu on camera sekejap. Okay, boleh nampak cikgu ke? Boleh. Boleh cikgu. Boleh? Boleh? Tangan kanan. Boleh. Yang keluar ni, yang keluar ni adalah A yang bawah eh, finger eh. Keluar. A ni B. So yang atas ni dia akan jadi A cross B. So nak tak nak nanti A cross B akan dapat perpendicular ke belah atas ataupun ke bawah macam ni. A cross B dia akan dapat ke bawah. Direction lah sebab vektor kan. Dalam fizik apa? Right hand Fleming. Nah, so konsep yang samalah kita pakai. So A cross B dia akan dapat perpendicular vector. A cross B akan dapat perpendicular vector. So yang ni kita tengok sikit. Muka surat ni je lah kita tengok eh.
Example cikgu rasa tak sempat buat, kita buat dalam kuliah minggu depan. Okay, so awak tengok eh. A cross J akan dapat K. I cross J akan dapat K. Ikut rotation ni eh. I cross J dapat K. J cross K. J cross K dapat I. K cross I dapat. Dapat J. Sebab apa tau? Awak tengok eh. Ni Z. Ni Y. Ni X. Ni X, sorry. X akan ada I. Dapat I. Y akan dapat J. Z akan dapat K. Tengok eh. I cross J. I cross J akan dapat K. J. J cross K akan dapat I. Eh, nampak tak ni? Tengok eh. I cross J akan dapat K. J cross K dapat I. K cross I akan dapat J. Boleh? Dia akan perpendicular. Always perpendicular. So yang ni dia punya formula je lah. Tengok rotation bulat ni lah. Cikgu rasa jaranglah kita pakai. Tapi untuk pengetahuan cara kita kira lah. I cross J dapat K. J cross K dapat I dan seterusnya lah. Okay. Untuk formula kira apa? Kira A cross B pula, A cross B kita akan pakai determinant. Boleh? Determinant punya simbol. I, J, K ni adalah vektor lah. A1, A2, A3 bawahnya B1, B2, B3 bergantung apa kita punya cross lah. So, kalau A cross B, A duduk atas, B duduk bawah, ataupun B cross A, B duduk atas, A duduk bawah. So yang ni adalah formula untuk mencari A cross B. Boleh? Ni formula dulu eh. Boleh tengoklah nanti. Boleh? Kita tengok nanti apa cara kira dia. InsyaAllah minggu depan. Boleh? Untuk soalan example 1, example 2 dan seterusnya. Ha, tengok dia ada properties juga. Okay. So untuk setakat ni, cikgu berhenti sampai sini dulu. Kita jumpa dekat kuliah minggu depan eh. InsyaAllah. Okay. Thank you class.